Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Polwan ulang tahun yang ke-65 tahun. Jadi manusia itu punya perjalanan hidup. Usia 0 sampai 5 tahun itu belajar hidup. Jadi ketika kalian usia 0 sampai 5 tahun belajar hidup. 5 sampai 15 tahun semangat hidup. Semangat-semangatnya untuk hidup. 15 sampai 30 tahun adalah pandangan hidup. Baru dipandang sudah bisa hidup. 30 sampai 50 adalah pegangan hidup. Kalau dipegang baru bisa hidup. Nah, di atas 50 maka perjuangan hidup. Sudah berjuang enggak bisa hidup. Bicara soal polwan. Bicara soal polwan, saya dulu sebenarnya pengen jadi polwan, tapi syarat-syarat polwan tidak terpenuhi semua. Yang pertama, polwan itu harus tinggi. Saya pendek, sebenarnya saya itu bukan pendek tetapi belum tinggi. Ya, kenapa sih polwan itu harus tinggi gitu? Karena kalau dia mengatur lalu lintas pendek, maka tabrakan terjadi di perempatan-perempatan. Kan tangannya enggak kelihatan. Yang kedua, kalau polwan itu pendek, semua orang pengen jadi polwan. Jadi kan polwan itu istimewa makanya. Tepuk tangan. Sebenarnya harus ada syarat satu lagi, yaitu polwan itu tidak boleh hitam. Karena kalau hitam malam itu dia menjaga ketertiban, enggak kelihatan juga. Saya ini belum hitam tetapi belum putih. Saya itu tidak hitam tapi belum putih. Kemudian yang kedua harus cantik. Mengapa harus cantik? Kalau mengatur lalu lintas dia enggak cantik, enggak ada yang memperhatikan. Maka cuek aja pada lewat begitu, kan kacau. Dan yang ketiga, giginya harus teratur. Mana ada sih polwan giginya merongos. Kalau niup peluit gimana gitu kan? Iya. Rambutnya harus pendek yang berikutnya. Kenapa rambutnya harus pendek? Kalau gundul namanya Pak Oga. Yang kedua, polwan itu jumlahnya lebih sedikit daripada polisi laki-laki. Tetapi kita gak bicara kuantitas tapi kualitas. Perempuan itu biarpun lebih sedikit tetapi kualitasnya luar biasa. Perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Supaya kita lihat obat penambah tenaga, siapa yang minum? Laki-laki semua. Siapa yang gak percaya? Siapa yang gak percaya tenaganya kuat berarti laki-laki. Susu kuda liar itu yang menghasilkan siapa? Kuda betina, berarti laki-laki kuat karena betina. Itu hebatnya apa namanya polwan gitu ya. Polwan itu tugasnya menjaga keamanan dan keimanan. Maksudnya keamanan ya dijaga, tapi keimanan dijaga. Jadi walaupun Bu Eti ini cantik, Bu Fitria cantik, dia tidak akan mungkin menggoda. Tetapi dia nggak mau menjaga iman. Kenapa? Nama suaminya bukan Iman. Yang terakhir, apakah kalian tahu perbedaan internet, polwan dan kamu sendiri? Kena tahu mas bedanya? Internet membuat hidup lebih mudah. Polwan membuat hidup menjadi tidak resah. Tapi kamu membuat hidup lebih indah. Kalau ada kesulitan, panggillah polwan. Tapi kalau Anda dalam kegelapan, berdoalah. Tapi kalau Anda berdoa tetap gelap, tandanya lampu mati. Sekian, saya.